5, 4, 3, 2, 1. Komodo adalah jenis kadal terbesar di dunia dan hanya ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Mereka memiliki kemampuan mendeteksi bangkai dari jarak jauh. Rusa Bawean adalah spesies rusa endemik yang hanya ditemukan di Pulau Bawean, Jawa Timur. Mereka memiliki ukuran yang lebih kecil daripada rusa pada umumnya. Harimau Sumatera adalah salah satu dari 6 subspesies harimau yang masih hidup. Mereka merupakan hewan endemik Pulau Sumatera. Beruang madu adalah satu-satunya spesies beruang yang ditemukan di Indonesia. Mereka mendapatkan nama mereka dari kebiasaan makan madu lebah. Burung jalak Bali adalah burung langka dan terancam punah. Upaya konservasi telah dilakukan untuk melestarikan populasi burung ini di Pulau Bali. Rangkong adalah burung terbesar di Indonesia dan memiliki paruh yang sangat panjang. Mereka sering dianggap sebagai simbol hutan hujan tropis. Kucing hutan atau bay cat adalah kucing langka yang ditemukan di Pulau Kalimantan. Mereka memiliki bulu berwarna coklat kemerahan yang unik. Kakatua raja atau cendrawasih adalah burung yang berasal dari Papua. Mereka memiliki bulu berwarna-warni yang indah dan ciri khas bulu ekor panjang. Babi rusa Sulawesi adalah hewan endemik Sulawesi. Mereka memiliki ciri khas berbulu lebat dan taring yang panjang pada pejantan. Kera Belanda adalah primata yang ditemukan di Kalimantan. Mereka memiliki wajah yang menyerupai manusia dan hidup dalam kelompok besar.